Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu? Kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup kita kadirnya. Tapi anehnya kita, mosok manusia jadi lemah bisa hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Setidur anak yang melarat, pesek elek, orang lain ditukdir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan gak pernah bisa milih, milih bapak ya orang iso. Ngerti-ngerti anak Karmin, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya gak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidup. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya. Dan sifat engkau tidak akan berubah, tetap arhamur rahimin.